Dire team ban. Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. Dan halo semuanya, bertemu lagi sama kita Dota Indonesia di game ketiga dari Join Dota League Asia Premier Division Reserve Playoff. Nah, mempertemukan antara Mars of the Masik melawan Res Regunkion, di mana sekarang skor satu sama ya. Res Regunkion 1, game pertama tadi dimenangkan oleh Mars of Masik, sementara game kedua dimenangkan oleh Res Regunkion. Dan sekarang game penentuannya itu game ketiga, yang dimana yang kalah akan menuju kepada divisi 2 dan yang menang akan bertemu Invasion ya, untuk playoff antara lagi. Invasion dan Execration. Invasion dan Execration, betul. Antara Invasion dan Execration. Dan langsung saja sekarang sudah masih bersama gue Justin Case dan co-caster gue Yota, yang selalu setia menemani Anda di minggu malam yang kelam ini. Dan oke, sudah ada Betrader di pick oleh Mars of Masik, dan masih menunggu pick pertama dan kedua dari Res Regunkion. Sementara dari Mars of Masik sudah ada Invoker dan Nathus Prophet sudah di ban, sedangkan dari Res Regunkion ada Ember Spirit dan Laika. Ya, kalau menurut gua kunci dari game kedua Masik itu sebenarnya di Betrader dan Shadow Shaman gitu, dan harus diwaspadai, harus di take note oleh RLQ, jangan sampai. Walaupun mereka menang sih di game 2 anyway gitu kan, dengan tadi war terakhir, tapi ya tetap mereka itu bisa punya sebenarnya tadi potensi mereka itu kalah itu sebenarnya gede banget gitu, di mana Masik bisa mengambil, bisa memutar balikan keadaan, yang di mana RRQ bisa unggul tadi dari 10.000 XP gain. Unggulan XP yang di mana langsung terjun bebas gitu dalam waktu 5 menit. Remaining. Ya itulah poin yang harus diwaspadai oleh RRQ gitu. Dire team pick. Dan ternyata kita di sini ada Ancient Apparition dan Centaur Warrunner yang akhirnya lepas dari fase ban sekarang. Akhirnya lepas. Kita lihat di sini. Menurut gue memang enggak sih, tadi ada juga Centaur ya, tadi pakai ya. Lupa gue game pertama ya. Game pertama ya. Tapi sebelumnya kan Centaur mulu ya yang di ban ya, sebelum ini ya. Turnamen ACG kan di ban mulu Centaur. Dan kita lihat Ancient Apparition pasti musuhnya nge-pick Dazzle gitu loh. Dan itu benar-benar pengen nyelamatin banget, dengan tentu saja Shallow Grave-nya ketika terkena Ice Blast, satu hero kunci dari Mars of Masik mungkin akan diselamatkan oleh Shallow Grave dari Dazzle. Radiant team ban. Dan oke, sekarang ada Visas di ban dari Mars of Masik, sedangkan masih menunggu ban ketiga dari Res Regunkion di sini. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Dan ada Mirana di ban oleh Res Regunkion, walaupun di game sebelumnya Mirana bisa gue bilang nggak terlalu berpengaruh sih. Memang progres itemnya juga sangat-sangat jelek untuk Mirana di game sebelumnya ya. Dan mungkin kalau kata gue malah Dead Prophet yang harusnya di ban sih. 5 seconds remaining. Tapi walaupun juga Dead Prophet, si Dead Prophet juga kalau kena Ice Blast dia nggak akan dapat, karena seandainya dia punya Blaston gitu, dia nggak bakal dapat regeneration gitu dari Ice Blast, iya, dari Ancient Apparition. Jadi kalau menurut gue it's not a big deal gitu bagi tim Res Regunkion ya, nggak perlu nge-ban si Dead Prophet. Dan seenggaknya yang bisa nyelamatin hero-hero yang kena Ice Blast adalah Dazzle gitu dengan Shallow Grave. Dah, memang Shadow Shaman sekarang. Ya.
Iya, Dazzle diambil sama Messick buat nge-counter AA ini se jadi sehingga kalau misalkan AA-nya udah kena Ice Blast itu dan ada hero yang sekarat masih bisa di Shallow Grave sama Dazzle. Tapi seharusnya di sini bagus banget ketika Razor Gumpion kataku bisa nge-pick sniper sekarang. Karena Ancient Apparition lepas gitu ya. Ancient Apparition-nya lepas, ada Centaur juga. Remaining. At least masih ada satu support lagi yang bisa nge-cover dia dari Batrider gitu loh. Mungkin Shadow Demon. Reserve atau Rubik. Shadow Demon sih kalau kata gue bagus ya. Dimana juga iya, Shadow Demon. Dimana juga dia jadi inisiator gitu. Betul banget. Dimana Shadow Demon juga bisa membantu apa namanya? Dia bisa nge-ultimate si Batrider jadi enggak bisa kabur gitu ya. Karena dia bling ke depan gitu misalkan dapat lasso dan langsung saya di-ulti sama Batrider walaupun WKB juga tetap nembus dan dia bakal slow, bakal slow dan itu benar-benar dimanfaat berguna banget untuk nge-counter Batrider dan ternyata pak di sini di-ban oleh Razor Gumpion. Sementara masih menunggu kan. Kalau mau Feng apa VS solo juga bisa kok. VS support, sorry, VS support. Mau Fengnya support juga bisa sebenarnya. Feng apa ada cold feed gitu kan kalau early game, kalau early game mereka mau main gank gitu cold feed tambah apa misil kan bagus. Iya sih memang. Tapi ketika mungkin kalau Vengeful Spirit gitu memang agak risky ya, di mana Vengeful Spirit pasti mati gitu loh. Ketika kalau dijadiin support gitu, dijadiin support. Jadi suicide suicide apa namanya? Suicide support gitu. Kayak Venomancer ibaratnya yang jelas skill-nya keluar dulu. Martyr door malah jatuhnya. Reserve time. Bom martir dan masih menunggu petik pick ketiga di sini dari tim Razor Gumpion. Apa gitu? Ada disruptor di sini di pick. Menurut gue sih bagus dire banget malah kata gue seandainya kombonya berhasil blek kena gitu ya. Custom, kinetic field, static storm, spah, ice blast. Iya, betul. Kelar men. Itu kelar. Ice blast kurang DPS, static storm kalau kurangin DPS. Ya tapi itu teorinya. Iya teorinya kan di atas kertas eksekusinya itu dia. Itu teorinya, prakteknya kita belum tahu kan. Remaining. Makanya nih RRQ perlu eksekusi yang sangat remaining. Bagus deh kalau mereka mau wombo-wombo kayak gini. Tapi sepertinya tapi sepertinya Razor Gumpion sekarang agak jarang untuk memainkan hero-hero straight push ya. Iya, mereka kayak lebih ke inisiator gitu, lebih ke ganking, apa, team fight, five man dengan kalau nggak Centaur sih Axe biasanya di ujung tombaknya gitu. Jadi inisiator atau bet. Dan oke seperti masih bingung di sini March of Messick ingin nge-pick apa kalau mukul silencer itu oke loh. Walaupun memang agak riski sih. Iya, benar. Kayak tadi loh, dia cuman ibaratnya cuman kalau di late game cuman bisa ya udah global silence. Global silence kelar. Terus nuk-nuk pakai COTS atau last word gitu, udah. Last word paling. Jadi enggak bisa apa-apa kecuali kalau misalkan silencernya dia punya bikin item yang di mana hex, dia punya Aeol atau force staff, dia bisa aja jadi utility gitu. Dan ternyata ada Luna di sini. Ya. Tapi silencer itu dia apa namanya? Hero yang early game-nya itu kalau jadi support enggak bisa apa-apa gitu. Kalau di mid mungkin bisa ngeharas lah. Bentar dulu. Misalkan gini ya. Batrider blink ke depan. Ngelaso, abis itu di glimpse sama si Disruptor, putus nggak? Harusnya putus. Putus. Harus apa janjian malah yang di laso ngikut lagi, lebih parah lagi. Harusnya putus. Kayaknya Batrider sama Kunika juga berjalan bagus harusnya ya. Batrider, Kunika, apa X-Mark, bling dagger ke depan Batridernya. Oh iya. Temenan maksud gua. Langsung mau digebugin kayak apa juga tetap aja balik. Iya benar. Cuman langsungnya kan jadi enggak guna juga ibaratnya. Iya. Oh iya. Kan putus juga ya. Iya. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dan oke ternyata Spectre di sini memang berguna banget sih Spectre di mana Luna tuh di counternya sama ada hero yang banyak dan di sini malah Red Shaker di pick.
Oke. Kita 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 kan pernah ya. Mungkin kalau kalau gua gitu, kalau dari gua sendiri Archer, gua waktu itu kita kita kan pernah ya ngelawan di competitive gaming, kita pernah ngelawan gua, kita nge-pick Spectre lawannya Archer. Di mana Archer lawan tuh latah banget, men. Gua nge-ulti, dia langsung nge-echo gitu loh. Dia juga nungguin echo gua, tapi ketika gua nge-ulti, gua belum ke sana gitu loh. Gua baru mencet doang. Gua belum muncul ke sana, belum apa namanya? Apa sih namanya, reality ya, belum reality ke tempat musuhnya war. Jadi harusnya dia nungguin echo slam-nya dulu, boom, baru dia reality war, masuk ke dalam. Itu dia, jadi si Spectre-nya nggak kena gitu. Ya gitulah paling. Dan memang sih di sini juga Hound dari Spectre juga sangat berguna untuk mendistract si Luna punya Eclipse gitu. Jadi Lucian Beam-nya tuh kena kemana-mana kenanya. Memang itu sih yang dibutuhkan. Tapi di sini sudah ada checker ya, jika si Resurgum Kion mau satu lagi gitu. Yang mungkin ada kayak Chen Enchantress gitu, tapi sih kayaknya sih nggak bakal. Karena di sini Resurgum Kion butuh satu mid laner lagi, butuh satu mid laner. Dan ada Weaver di-ban oleh Mars of Magic, sedangkan dari tim March of Magic ada Storm Spirit. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dan masih menunggu pick terakhir di sini dari Resurgum Kion. Dari Resurgum Kion apa ya? Pick ternyata Dragonite di mid lane, betul ya. Sekali. Dragonite di mid lane. Team pick. Jadi Tricore sebenarnya saya ini. Tricore, Centaur, Spectre. Dragonite. Dragon. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Dan apakah yang akan dipick di sini? 10 seconds remaining. 10 detik 9 8 7 6 5. 5 seconds 4, remaining. 3. Timber. 2. Gila. Gila lu Yot. Kok bisa? Mereka butuh antis. Mereka butuh yang durable. Ya iya, Timber. Ten seconds remaining. Prepare for battle. Oke, game kedua dimulai sekarang. Masih bersama kita Dota 2 TV Indonesia dan gua Just In Case, dan bersama co-caster gua Bung Yota yang ganteng dan imut dan masih jomblo. Dan oke, okay, game ketiga dimulai sekarang. Resurgum Kion melawan Mars of Magic. Di sini kita bacakan dulu untuk starting lineup-nya. Di sini ada Resurgum Kion Gehenna di Disruptor, Dawn Siwon di Dragonite, RMD di Ancient Apparition, NFR di Centaur, Koala di Spectre, dan dari Sick adalah Godot di Dazzle, Balls di Luna, Riz di Earthshaker, Slicks di Timber Saw, dan terakhir adalah Satan lagi di Batrider ya. Belum 30 seconds to battle. Satan. Kalau kita lihat mid-nya diambil sama Timber. Timber lawan Deka menang Timber menurutku jauh, karena dia punya Whirling Blade, dimana Deka bakal susah banget buat haras.
apa buat buat bertahan itu di lane, karena dia bakal di spam terus sama Whirling Dead. Dan Dragon Knight dia bisa sih spam pakai Breath Fire, cuman itu kan lebih boros. Dan sengkanya dia harus bottle crow. Sedangkan Timber dia punya kalau diharas pakai Breath Fire pun dia punya reactive armor gitu. Dia sama-sama punya apa namanya? Punya skill regen pasifnya gitu, Dragon Blood dari DK dan Timber sama punya apa punya reactive armor. Tapi di sini Whirling Dead bisa di-spam dengan persentase lebih cepat dan itu mengurangi stat dari DK gitu. Sedangkan DK cuma bisa haras dengan memberikan magic damage aja dan itu menurut gua agak susah gitu. Dan sedangkan di sini DK-nya ngambil Dragon Tail dulu karena sini AA dia sudah ada Invis dan menuju pada Cold Feet ya. Gehenna. Menurut gua sih agak susah loh. Oh enggak, ada Glimpse. Ada glimpse. Chilling Touch, betul sekali. Ada Chilling Touch ternyata bukan menuju kepada Cold Feet ya, karena dia membutuhkan damage di sana untuk 3 hero di sini untuk mendapatkan right kick, right kick yang sangat luar biasa dan akhirnya mendapatkan kill. First blood pertama. Tentu aja first blood pertama lu gimana sih anjir, kesel gue. Dan Dragon Knight seperti tadi Ancient Apparition ternyata yang berhasil mendapatkan first blood. Dan Slix di mid lane sudah ada 2 tango dan 3 jahe di sini. Sementara di lane bawah Archshaker sepertinya ingin oh nggak bisa ya. Nggak bisa, dia pengen stacking nih di sini nih. Tapi ternyata di Sentry Ward sama si EA kayaknya sih atau Disruptor. Iya, bagus dan di mid kayak bakal digeng lagi sama tim Sao. Betul. Stun. Masih ada stun, betul sekali. Baik sekali timingnya, luar biasa. Luar biasa bisa gue bilang timingnya. Walaupun bisa kita tahu tebel gitu tim Bersau, tebel men, walaupun dia belum belum ada reactive armor. Belum ada. Iya, kan dari Chilling Touch-nya ada 3 hero. Iya, memang. Chilling Touch itu loh. Iya, Chilling Touch bonus damage. Kayak double damage. Iya, betul. Don't ever underestimate Chilling Touch. Oke. Okay. Gua emang suka, gua suka sebel kalau ada temen tim gua ngambil AA, dia level pertama tuh ngambilnya Cold Feet dulu gitu. Padahal nggak ada support yang bisa bantuin buat apa? Kalau gua ngambil, kalau gua ngambil skill 2 dulu Maliot. Ya skill 2 bagus, tapi tentu harus ada satu supportnya lagi gitu. Kalau misalkan AA lawan AA sama Shadow Shaman nih, bisa ada dia level 1 Cold Feet. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalau sudah ada stunner-nya, udah sudah disablernya, ya seenggaknya Chilling Touch dulu. Karena itu bonus damage dengan kalau hero-nya lebih banyak yang kena Chilling Touch lebih bisa apa mematikan lagi gitu. Ya, dan kita lihat di atas sepertinya NFR bertemu dengan Luna lagi ya. Centaur bertemu dengan Luna lagi, apakah sekarang NFR seharusnya sih dia bisa belajar ya. Jangan sampai kayak tadi gitu, bisa gue bilang Luna meng-owning Centaur gitu. Berkali-kali di-kill kan si Centaur-nya. Dan sepertinya di sini dalam bahaya, godot. Blaster kah di Glimpse? Tidak sepertinya, sudah out of range. Nah, di sini benar-benar supportnya roaming gitu loh. Dia meninggalkan Spectre. Iya. Nah, karena Spectre juga nggak terlalu mengalami kesulitan walaupun menerima haras yang cukup lumayan dari Batrider. Sementara di mid lane kita lihat ada Archshaker di sini, terlihat seharusnya. Terlihat ya. Oleh vision dari Creep di sini. Tapi ya kasihan Spectre-nya sih sebenarnya, karena sini Spectre dia benar-benar hard carry gitu. Dimana yang memang membutuhkan item yang sangat-sangat banyak gitu. Banyak. Minimal 3 atau minimal 2, minimal 2 ya. Kalau mau main mid game dia bakal bikin face drums dan mungkin Yasha. Sedangkan kalau mau late game dia mungkin bakal rush radiance. Gitu. Atau mungkin PMS ke PMS dulu, PMS drums baru langsung radiance buat seenggaknya ada apa durability. PMS itu adalah ini ya, masturbation syndrome. Oh, poor man's shield. Dan kita lihat berhasil di blok Koala dalam bahaya sepertinya. Tadi dagger spectral daggernya berhasil dipakai ya. Iya, sudah dipakai. Sudah dipakai. Tapi masih bisa lolos. Masih bisa lolos dia. Karena di sini Batrider Firefly-nya juga masih level 2, Koala juga bisa gue bilang dia sudah boots gitu. Dan kita lihat di sini Ancient Apparition. Belum ada upaya gank lagi sepertinya. Dan Invis Rune diambil oleh Dragon Knight. Ancient Apparition menuju pada mid lane sepertinya, betul sekali. Dragon Knight juga sudah ada invis di sini menuju kepada mid lane dan seharusnya terlihat ya. Enggak terlihat sih seharusnya.
Enggak terlihat. Oh, enggak terlihat, masih terlihat. Jalan. Betul sekali. Dan ada stun, stun betul sekali di sana, bahaya sekali. Slix di sini berhasil di-kill, betul sekali. Di-kill. Dragonite 3-0 dan 0-3 semuanya mati gara-gara Slix di berhasil menyumbangkan gold. Slix 3-0. Untuk ya, impact-nya apa? Karena tim bersama mati di mid, sekarang DK sudah level 6, dia bisa push ke tower, bisa coba cicil-cicil dan di mid. Di sini support-supportnya sih masih belum roaming untuk bantu mid, karena nampaknya memang mereka lebih fokus untuk jaga Luna gitu. Dan bad rider, masih ada pilihan buat yang lain, walaupun timbernya diharas, dibunuh sampai 3 kali jadi ATM sekarang, tapi masih ada bad gitu. Bad dia masih unggul di mid, masih unggul di bawah, dan hanya butuh sekitar 1100 lagi untuk dagger. Lunanya juga masih aman, dia masih bisa dapetin creep sekarang 21 lasit. Jadi kalau menurut gua it's enggak terlalu big deal sih bagi Sick. Iya, gitu. Karena mungkin kalau seandainya supportnya berjalan gitu ke mid lane, support dari Rex Gumkion malah berjalan ke lane atas untuk menggeng Luna, dan itu berbahaya banget ya. Ya, dan kita Slix kembali. Slix kembali lagi. Jadi sepatu dan satu hit lagi, dan tentu saja masih ada Breed Fire dari Dragonite untuk mendapatkan kill. 4-0 sekarang Rex Gumkion. Sangat mengungguli di menit-menit awal sepertinya. Kita lihat mungkin untuk Bad Rider. Bad Rider sekarang sudah masih level 5 ternyata dia. Belum mendapatkan Flaming Lasso. Gua suka belibet dah Flaming Lasso sama yang bahasa apa, bahasa apa namanya? Bahasa Sulawesi apa? Ya. Bahasa Sulawesi apa? Yang lasso. Telasso. Bahasa kasar makanya gua suka. Dan oke, kita kembali lagi ke game. Kita lihat di sini Centaur masih level 5 ternyata. Centaur ya, Luna masih level 5 juga, dan Facebook baru diselesaikan oleh Luna tadi. Dan ada Ring of Protection di sini. Apa mungkin dia menuju kepada Basilius gitu malah? Enggak sih, kayaknya enggak mungkin ya ke Basilius. Masa dia mau Vladimir gitu? Enggak. Dan kita lihat Spectre di lane bawah, level 6, dia sudah level 6, sudah ada Haon, sudah ada, oh kita lihat ada Hezron di sini, dari Koala, sudah ada Hezron, dan dikejar saja tentunya Spectral Dagger, dan ada Breed Fire, betul sekali mendapatkan kill, Rex Regunkeon, Don Siwan, Onyx dominating sekarang 5-0, sudah kedudukan, dan benar-benar di sini permainan yang sangat-sangat luar biasa dari Rex Regunkeon gitu. Sementara juga walaupun pada akhirnya Luna di atas gitu berhasil mendapatkan lesi tertinggi, tapi tidak untuk network tertinggi. Network tertinggi adalah Dragonite, karena dia mendapatkan kill yang cukup lumayan gitu. Dia mendapatkan 4 dominating streak ya. Sengaja dia bisa bikin BKB lah lebih cepat gitu. Lebih cepat. Dan sekarang udah ada 1200. Enggak sih, kata gua, kalau menurut gua drum. Bener kan, Bracer? Drumnya sih udah diambil sama Koala. Koala ya? Kalau dia kayaknya mau bikin fast drums, dan emang kayak bikin lebih fokus ke mid game daripada bikin fokus ke Radiance lebih dahulu. Kecuali kalau misalkan di sini Arcanion punya keunggulan, bisa fokus lagi cari-cari kill, kesempatan buat kill lagi. Kalau menurut gua di atas udah agak susah sih kalau mereka mau risky, tapi seenggaknya di sini dengan DK level 8 mungkin bisalah dicoba buat fokus ke Lunanya. Lunanya sekarang udah nggak tersentuh, masih dijaga sama Dezo. Dan NFR nggak bisa apa-apa, dia masih level 5 dan menuju level 6. Ya, dan di sini dalam NFR masih berusaha Lucent Beam Poison Touch, nggak bakal bisa di-kill kalau menurut gue ya. Belum mendapatkan Stampede ya, Luna sudah level 6 sekarang. Sementara di mid lane kita lihat ada Haon dan Slix dalam bahaya di sini, seharusnya berhasil di-kill. Tentu saya berhasil di-kill, tapi sementara Gehenna berhasil di-kill oleh tower. Ternyata tim bersama mendapatkan kill ya. Dan Dazzle, Luna ada Eclipse disana mengenai Pure kepada Don Siwan. Tapi sementara waktu kita lihat ada Earthshaker berhasil di-stun disana, masih ada Stampede dan masih ada Bottle pada Don Siwan. Don Siwan kita lihat berhasil kehidup dia. Sementara di mid lane kita lihat Lasso, Spectre berhasil di-kill. Spectre juga berhasil membunuh ya. Don Siwan ternyata berhasil membunuh Luna. Saling bunuh. Tadi sebenarnya ya? Don Siwan dulu yang lebih duluan membunuh Luna, tapi Luna masih bisa ngeluarin projectilnya dan tapi goldnya lebih 600 gold. Lebih gede Luna goldnya. Iya, walaupun dia enggak dapat XP. Dan ada Blink Dagger sudah diselesaikan oleh Bad Rider di sini. Di menit 9 ya. Dia berusaha untuk farming di Dire's middle tower has been denied. Tower berhasil di deny. Dan oke, game
kembali sepertinya di lane atas kita lihat Don Siwan. Sudah Don Siwan NFR, Ancient Apparition RM di Damar. Mereka bakal coba push nih. Tentu saja, tentu saja. Dan Ice Blast di sini sepertinya belum ada ya, karena masih level 5 di sini Ancient Apparition-nya. Tapi seharusnya dia bisa mendeteksi dengan Ice Vortex di sini. Dan halo. Dan terlihat berbahaya sekali Damar di sini, berbahaya sekali Damar di sini. Dan berhasil diblok, betul, langsung saja berhasil dibunuh dengan Whirling Death dan Timber Chain. Dan Don Siwan berbahaya sini, masih ada Stampede cooldown ternyata 7 detik, 6. Dan ada Houston, 4, 3, 2, 1, Stampede tidak berhasil, ternyata berhasil di kill. Centaur berhasil diambil, double kill dari Slix di sini. Slix sudah mulai merangkak naik sepertinya untuk perolehan network, tadi sempat tertinggal karena dia banyak banget mati ya. Dan Disruptor sepertinya ingin mengambil, mendapatkan experience terlebih dahulu untuk mendapatkan ultimate di sini kayak ya, Static memang, Storm ya, dan memang juga Ancient Apparition juga memang kuncinya di sini Ancient Apparition gitu. Timbersaw dia punya regen saat luar biasa. Oh, berbahaya. Dikejar di sini berbahaya, pasti bisa dibunuh. Pasti bisa dibunuh. Enggak mungkin enggak. Tapi masih ada Hound di sini dari Spectre, apakah akan di follow up? Betul sekali. Ada Don Siwan dan berbahaya Godot di sini, masih bisa shallow grave ternyata dia. Godot berusaha TP. Sementara waktu di sini Spectre, Don Siwan dan Koala. Oh, berhasil diblok oleh Static field, betul. Kinetic field. Kok static field sih? Don Siwan berusaha mengejar, tapi tidak ada siapa-siapa di sana, dan NFR mendouble edge dan mengarah kepada lane atas. Sepertinya di sini tower pertama di lane atas dari tim Masik. Dan langsung dirakit, karena kick tower pertama di lane atas dalam bahaya di sini. Apakah ada follow up? Tentu saja ada follow up di sini dari Timbersaw. Dazzle. Sementara Don Siwan akan sebentar lagi berubah kepada wujud aslinya, manusia. Dan ada TP di sini dari Batrider. Tentu saja langsung dilaso di sana, Disruptor dalam bahaya. Dia, loh! Oh, di glimpse! Di glimpse! Nah, baik sekali di sana. Permainan dia glimpse-nya sebelum ini ya. Iya. Sebelum dilaso ya. Dan itu iya betul, jadi pas dia blink. Betul banget. Biasa banget, dan langsung balik ke lane. Di mid, tapi di mid di sini Luna bisa solo kill ke Damar. Waduh. Dan Satan sekarang dikejar, dia lasonya sudah keluar. Sudah ada Luna. Karena sudah ada Luna. Dengan Eclipse juga masih ada Eclipse Lunanya. Berbahaya di sini. Oh, Eclipse lagi. Belum ada Dragon Form. Masih ada stun ternyata, dan Setan seharusnya berhasil dikit, betul sekali. Gak perlu Breath Fire, tapi masih ada Stampede. Nah, sekarang Luna Eclipse. Ditunggu aja. Dan ada Houston seharusnya. Tapi tidak ada, disini NFR belum dagger. Belum dagger nih. Sudah ada Risk dengan Echo Slam. Iya, betul sekali. Dan Echo Slam dengan Aftershock level 1, kalau menurut gue sih nggak terlalu pedih seharusnya. Tapi kita lihat di sini Don Siwan berada di depan sekali, seharusnya dia berubah menjadi Dragon, tapi tidak, berhasil dibunuh. Blink Dagger ternyata, dia membeli Blink Dagger tadi. Makanya dia maksa ke ini ya, ke shop di samping ini, side shop. Iya. Dan Ancient Apparition sudah ada ultimate-nya di sini, dan ada drum yang diselesaikan oleh Spectre. Pola. Dan sudah ada Hound ya, sudah ada Hound, Ice Blast, Hound. Umur tuh sih bahaya loh ya. Kalau seandainya Koala Radiance gitu, Ice Blast kena, abis itu ada Hound gitu, Radiance iya, juga. Iya. Abis itu ada Kinestatic Storm ya. Wow deh, males banget itu. Ice Blast di sini seharusnya mengenai 2 kalau bisa, atau mengenai 2 juga di sebelah sini. Sementara Batrider berada di mid lane ya, dia ada TP sih mungkin. Sementara di sini ada TP dari Dragonite. Karena enaknya Spectre bikin Blink Dagger ya. Enaknya Spectre tuh gitu ya, dia bisa. Oh, oke, enak. Okay. Ada Hound juga, Swan. Ada Ice Blast namanya, 3 hero. 2 hero ternyata, 2 hero. Ah, oh, betul sekali, dan Slix dia malah masuk dalam gitu. Masuk ke dalam dengan Timber Chain ya, dan tapi kita lihat Godot berhasil dikill juga, ada Glimpse. Luna welcome back. Bos, kita lihat di sini berhasil dibunuh seharusnya, betul sekali Don Siwan berusaha mengejar Slix di sana. Tapi kita lihat Batrider terperangkap di sana, double kill dari Koala ternyata. Slix, kita lihat di sini, betul sekali stun menuju kepada Slix ternyata. Team wipe. Dan oke, langsung triple kill dari Koala, tentu saja itu sangat membantu perolehan gold dari Koala. 4-1 sekarang kill death dari Koala. Dan ternyata ada Archer di sini. Archer pasti ada Echo Slam.
Sekar masih ada Echo Slam loh. Dia enggak bisa jump in gitu. Enggak bisa jump in, memang enggak bisa jump in. Tapi di sini kalau seandainya Resikung masih bertahan agak bahaya loh. Karena semuanya benar-benar darahnya tiris. Ntar lagi ada Luna bisa TP gitu. Enggak sih enggak TP dia. Radiant's middle tower is under attack. Oke, dan game kembali seperti tadi dan seperti ada upaya mempush tower pertama di lane bawah dari tim Rex Dragonkion di sini dari tim Masic. Insane Apparition sudah ada ultimate-nya dia dengan Ice Blast, Stampede, cooldown 8 detik 7 detik. Hound masih cooldown 20 detik ya karena langsung TP saja paling bawah. Langsung nampaknya bakal jump. Betul, bakal jumpin dan menuju kepada Koala dan ada betul sekali. Ada glimpse harusnya ada glimpse. Dan ternyata iya betul, Ice Blast kena 3 orang tapi masih ada Shadow Grave. Balls masih berusaha untuk hidup sedikit lagi tapi berhasil di kill ternyata. Dan kita di sini masih ada Don Siwon, masih ada Don Siwon. Masih ada Spectre-nya mati dia dan Dragonaut berhasil membunuh Earthshaker. Ternyata di sini akan bertemu 3 hero di sini. Don Siwon berbahaya sekali. Berbahaya sekali di sini dan tapi kita lihat Damar. Siapakah yang akan dibunuh oleh Don Siwon di sini? Godot. Godot kita lihat dia masih ada. Oh enggak ada Shadow Grave ternyata dia Don Siwon. Agak risky bisa gue bilang, agak risky berbahaya, di sini. Berbahaya, iya. Berbahaya sekali bisa gue bilang. Dan masih dikejar kah di sini? Masih dikejar kah? Ada SBC-nya. Mengenai siapa? Mengenai satu hero, mengenai dua hero. Sorry. Dan Satan berhasil di glimpse dan kembali Don Siwon. Don Siwon meraih kick menstun tim bersaw terkena tapi berhasil kabur dia. Terus masih ada Hound mengejar kepada bos. NFR berhasil terbunuh ya. NFR berhasil terbunuh. Echo Slam mengenai banyak sekali hero. Damar berhasil lulusin beam. Dan sementara kita Tris. Oh, Bolt berhasil kabur ternyata. Berhasil di glimpse lagi ternyata Bolt masih ada lulusin beam. Dia berusaha untuk hidup tapi sayang sekali. Sayang sekali. Sementara kita Don Siwon maju banget, bro. Bro, bahaya dong. Mau tahu yang lucu enggak tadi si NFR kan dia blink. Dia pengennya ngelihat pengen nge-stun gitu tapi mati ternyata dia tadi nyawanya ditinggal dikit. Dia Tom, tadi coba buat jump blink malah mati duluan. Iya, belum ke-stun mati duluan. Sebenarnya sepertinya akan langsung membuat BKB di sini. Don Siwon ada Invis Rune mengarah kepada tidak sepertinya. Tapi ada Sentry Ward, betul sekali ada Sentry Ward. Dan langsung mengarah pada tower tier pertama di lane bawah sepertinya di sini dari Rasa Kumkion benar-benar di sini team fight banget men. Gak ada yang split push dan langsung di lasso sekarang Koala. Koala bahaya banget berhasil di kill seharusnya tapi ada Ice Blast di sini mengenai banyak sekali kalau menurut gua mengenai 3 hero ternyata. Tapi enggak percuma enggak ada follow up. Enggak ada Don Siwon, ada Don Siwon ternyata di samping kiri tapi kita lihat di sini ada Flame Break Damar dalam bahaya berhasil di kill ternyata. Dan hello kinetic field di sana mengunci Godot dan yang lainnya ada pokoknya dan sepertinya di sekitar ada Hustom mengenai dua hero kinetic field. Betul sekali static storm di sana Slicks berhasil kabur sepertinya semuanya ya agak-agak tidak ada kinetic field, gak ada kinetic field soalnya dari kinetic field dikeluarin dan sepertinya ada Gehenna di sini berhasil di glimpse berhasil kembalikan tapi Don Siwon mendina sepertinya harusnya Blink Dagger gitu kabur. Nah itu dia, mancing dia, mancing dulu keluar apa namanya keluar si cakramnya ya cakramnya keluar dulu ya udah habis itu dia blink Don Siwon dan ada Houston tidak mana siapa sih ada Ice Blast ya ada Ice Blast harusnya banyak sekali di sini mana banyak sekali hero di sana berbahaya posisinya bagi Sick dan Boss di sini Boss berhasil di kill Koala double kill 3 Ancient Apparition dan di glimpse kembalikan lagi dan akan terbunuh 4 hero sepertinya di sini langsung mega kill dari Don Siwon cun di sini luar biasa permainannya. Langsung menuju kepada BKB sepertinya cun di sini Don Siwon membutuhkan sekitar 400 gold lagi untuk menyelesaikan BKB-nya ya. Dan benar-benar team fight gitu loh enggak. Dari tadi tuh di lane bawah aja semua hero di lane bawah terus gak pernah ada yang farming di lane atas di lane mid gitu benar-benar dicuekin. Masa bodoh tadi. Sekarang kalau menurut gue yang beresiko sekarang si Masic tadi mereka mencoba memaksa gitu ketika tower sudah di deny tapi mereka masih memaksa untuk mencari hero dan sedangkan Spectre sudah hidup lagi, AA sudah ada Ice Blast dan dimanfaatkan dengan sangat baik gitu. Sekarang mereka kehilangan tower dan kehilangan 4 hero tadi. Iya, seharusnya di sini game sudah dipegang oleh Resikum kan ada Ice Blast juga. Mengenai berapa?
mengenai boss kah? Betul sekali mengenai boss di sana. Harusnya tidak ada inisiasi, tapi ada spectral dagger di sana menuju kepada boss dan blink dagger seperti Don Siwan kembali mundur walaupun dia ada double damage rune ya. Dan kita lihat untuk experience ini diungguli oleh Racer Gun Kion sebesar 7500. Sementara dari Gold di sini diungguli Racer Gun Kion sekitar menuju kepada angka 7000 juga. Ada smoke di sini ternyata dari Sick. Dan ada BKB sudah dibuat oleh Dragonite Don Siwan. Menuju kepada kemitu dan sepertinya damar, super bahaya sekali. Damar. Ada Firefly Static Storm. Dan di sana ada Kinetic Field berhasil menghalau. Sepertinya Batrider hanya sendirian di sana. Dan Ownets Batrider berhasil dibunuh. Benar, tim bersaw sekarang. Tim bersaw. Don Swan, 3 hero. Don Swan di mana? Dan Don Swan kita lihat di sini. Ada Luna. Luna bos dalam bahaya di sini. Enggak berhasil mengeluarkan Eclipse dia. Kardan di Eclipse lagi mengenai dua hero Ghost Storm-nya. Luar biasa double kill dari Koala. Luar biasa. 30-16 sekarang tim wipe. Kembali. Tim wipe. Wow. Langsung mengarah pada mid lane tower dari tim Masik di sini. Racer Gun Kion. Tangan Koala sudah bisa membeli Manta Style nih harusnya. Ya, langsung dibeli sama dia. Langsung dibeli Manta Style dan langsung dihabisin duitnya. Iya. Ah, enggak peduli gitu karena dia sebenarnya bisa gue bilang sudah over ya, 3-1-16 loh. Dan ada Lasso, kita lihat Don Siwan lagi-lagi terlalu jauh sepertinya dia berjalan. Dan berhasil gak kabur, kalau menurut gue sih gak bisa kabur ya. Gak bisa kabur, dia gak ada BKB juga. Gak ada BKB. Gak ada tele juga. Kalau menurut gue kalau ada BKB bisa. Gak ada BKB dia tetap kena hit dong, dia gak punya tele. Gak punya tele. Dan oke, kita lihat untuk itemnya ya. Mungkin di sini Luna kita lihat belum menyelesaikan BKB-nya, dia masih membutuhkan sekitar Luna banyak banget membutuhkan 1100 lagi gold untuk menyelesaikan BKB-nya. Sementara Spectre sudah ada Manta Style, Dragonite BKB. Kesalahan yang kayak tadi kayak terlalu jauh dari teman-temannya dan akhirnya bisa berhasil di snatch ya, berhasil diambil sama Batrider gitu. Dan sepertinya ada upaya Rosan di sini dari tim keadaan di sini. Masik. Ini kalau disadari berbahaya bagi Masik loh. Kalau disadari sama RQ. Ada Ice Blast, ada Ice Blast. Seharusnya dia Ice Blast sekarang aja ngecek karena semuanya hilang gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut gue sih enggak bakal cukup karena Rosan juga agak meleleh bisa gue bilang di sini. Dire's top tower is under attack. Dan di Stampede sepertinya diketahui ya. Dan ada Hound juga langsung bubar jalan sepertinya dari timnya sih. Wolfstorm di sini ada Slix berbahaya sih, tapi masih ada Shallow Grave dan ada Ice Blast mengenai banyak sekali hero dan ada Eclipse dari Luna, tapi ada BKB, Lasso, Don Siwan masih ada BKB dia dan triple kill dari Gehenna Disruptor. Boss masih berusaha dikejar di sini dan hello ada Wolfstorm double edge disundul sama NFR. Kembali. Hanya ada Earthshaker yang selamat. Earthshaker man of the match di sana. Sisa sendiri dan sepertinya Roshan akan diambil oleh Racer Gun Kion sekarang. Gigi. Iya, Gigi. Iya, memang udah enggak bisa lagi sih bisa gue bilang ya. Dan Gigi iya. Memang. Ya udahlah. Oh gitu. Berjalan dengan cepat alhamdulillah kita sebagai caster juga ya. Dan oke. Ternyata bisa gue bilang luar biasa permainan dari Racer Gun Kion berhasil memenangkan satu tim yang pernah main di the internasional gitu ya. Berarti Racer Gun Kion gitu worth it juga untuk masuk ke di internasional ya. Iya, dan kalau menurut gue itu bagaimana Racer Gun bisa memanfaatkan regen down baik gitu. Tim bersaw yeah. Sampai dibunuh 4 kali di mid dan itu tidak disia-siakan oleh Don Swan. Dia langsung membuat Blink Dagger ternyata langsung jadi semi inisiator di mana dia bisa berada di depan langsung engage dengan Dragon Tail setelah Blink dan langsung disusul oleh Ice Blast Hound dan Static Storm Kinetic Field itu benar-benar melakukan combo yang sangat berbahaya dieksekusi dengan baik oleh RQ sehingga masih tadi malah mencoba memaksa sebenarnya mereka ingin coba memenangkan team fight tadi melawan RQ tapi tetap mereka terlalu memaksa dan tim Besau juga belum bisa apa-apa gitu dia. Belum ada Bloodstone
dan masih masih sangat rapuh gitu, masih betul. Bisa dibunuh. Dan sehingga Dezelma yang harus kerja keras. Iya, dan kalau begitu Racer Gamecon sekarang maju ke babak selanjutnya untuk di playoff ya, melawan antara Invasion atau Execration, sedangkan Masek di sini turun ke divisi 2. Dan Zero Latitude untuk di divisi 2, Zero Latitude itu sudah dipastikan masuk ke divisi pertama ya, ke Premier Division. Iya, dan kemungkinan nanti akan ada 2 tim dari Indonesia di Premier Division seandainya Racer Gamecon berjalan dengan lancar gitu. Racer Gamecon dan Zero Latitude berada di Premier Division Asia, itu wow man, luar biasa, dua wakil dari Indonesia gitu loh. Ya udah deh kalau gitu kita siaran-siarannya di akhirnya sampai sini aja ya. Nanti kita update lagi pertandingan. Betul. Untuk RRQ lawan antara Invasion atau Execration. Betul. Nanti akan kita beritahu. Update lagi di Facebook www.facebook.com/dota2tvindo dan jangan lupa untuk follow Twitter @dota2tvindo ya. Dan kalau begitu kita undur diri dulu, gua Justin Case dan co-caster gua Yota signing out.